artis Felicia Angelista angkat bicara soal tuduhan sudah tinggal serumah dengan sang kekasih Immanuel Cesar Hito. Hal itu terlihat dalam unggahan di Instagram story-nya belum lama ini. Tudingan itu bermula lantaran sejoli itu kedapatan mengenakan pakaian piyama yang sama. Pemain dunia terbalik ini mengatakan bahwa tuduhan tinggal serumah itu tidaklah benar. Ia menyebut bahwa piyama couple yang dipakai mereka karena sedang mengikuti tren. Seperti diketahui, semua bermula saat Felicia Angelista membagikan potret kebersamaan bareng sang pacar. Di situ mereka tengah memberikan kejutan untuk sang ibunda Novita. Dalam foto itu, Felicia Angelista dan Immanuel Cesar Hito mengenakan baju tidur yang sama. Kontan saja, unggahan itu pun langsung dikomentari salah satu netizen yang menduga mereka tinggal seatap. Immanuel Cesar Hito sendiri memang sudah menyiapkan rumah untuk ditinggali dengan Felicia Angelista. Keduanya berencana menikah dalam waktu dekat setelah sempat ditunda karena COVID-19.